Assalamualaikum. Jadi di video kali ini mungkin agak berbeda dari video sebelumnya. Kali ini aku mau nge-review produk yang lagi aku pakai selama lebih dari 2 minggu. Nah, jadi produk yang lagi aku pakai sekarang ini skincare dari Scarlett Whitening. Jadi teman-teman, selain Scarlett Whitening mengeluarkan body care, dia juga mengeluarkan skincare yang terdiri dari facial wash, acne series, dan prickly series. Nah, acne series itu sendiri terdiri dari acne serum, acne cream day, dan acne cream night. Kalau yang prickly series itu terdiri dari prickly ever after serum, prickly ever after cream day, dan prickly ever after cream night. Nah, kalau yang acne series itu dikhususkan untuk jenis kulit yang berjerawat atau yang beruntusan, jadi kalian bisa pilih acne series. Nah, untuk kulit normal tapi kusam atau ingin mencerahkan gitu ya, jadi kalian bisa pilih yang prickly series. Nah, untuk sekarang kulit aku lagi nggak ada jerawat, jadi hanya ada bekas jerawat ya, karena aku dulu itu pernah jerawatan parah semuka dan ini masih ada bekas-bekasnya, jadi aku lagi pakai prickly series. Sebelum aku bahas kandungan dan manfaat dari prickly series Scarlett ini, aku mau bahas dulu patch cakingnya teman-teman. Jadi patch cakingnya itu dia yang prickly series ya, dia berwarna pink putih kayak gitu ya. Tapi kalau yang acne series itu dia warnanya ungu kayak gini. Nah, terus di dalamnya itu kayak ada mikanya kayak gitu, jadi tetap aman. Dia sangat aman. Walaupun perjalanan jauh juga dia nggak bakal goyang-goyang, soalnya dalamnya ada mikanya kayak gini. Nah, kayak gini nanti si krimnya ini taruh di sini. Jadi dia nggak goyang-goyang gini, aman banget. Aku juga suka dari warna-warna itu pink-pink kayak gitu ya, lucu banget. Ini warna kesukaanku, pink. Nah, sekarang aku mau bahas ini dulu ya, facial washnya Scarlett Whitening. Jadi dia itu dari tampilannya di sini ada kayak bunga mawarnya kayak gitu teman-teman. Nah, kandungan dari facial wash Scarlett Whitening ini ada glutathione, vitamin E, rose petals, dan aloe vera. Nah, kalau dari wanginya ya, ini wanginya enak banget, dan dari teksturnya, jadi teksturnya kayak gini. Nanti kalau dikasih air dia langsung berbusa. Wanginya enak banget. Nah, untuk manfaatnya itu sendiri adalah untuk melembabkan wajah dan meningkatkan elastisitas kulit dan membantu mengatasi peradangan. Jadi, facial wash Scarlett Whitening itu cocok untuk semua jenis kulit, untuk yang berjerawat maupun yang kulit normal. Nah, lanjut ke serumnya. Nah, ini adalah Prickly Ever After Serum. Nah, ini satu botolnya itu terdapat 15 ml. Nah, setiap patch cakingnya ini ada kayak kandungannya, terus bagaimana cara aplikasinya kayak gitu teman-teman. Jadi ini sangat informatif banget ya. Nah, kandungannya terdapat dari Prickly Ever After Serum itu ada glutathione, phyto whitening, vitamin C, niacinamide, dan lavender water. Nah, manfaat dari Prickly Ever After Serum itu sendiri adalah dapat mencerahkan wajah, memudarkan bekas jerawat dan flek hitam, dan bisa mengecilkan pori-pori. Aku mau kasih lihat ke kalian gimana teksturnya, dan tadi aku udah cuci muka tapi belum pakai apa-apa ya, jadi nanti aku aplikasikan ke muka aku. Nah, ini 2-3 tetes, nanti langsung aplikasikan ke wajah kalian. Nah, caranya kayak gini. Kayak dipijat-pijat kayak gitu. Terus ditepuk-tepuk kayak gini biar dia langsung meresap. Dia teksturnya gak berat ya, ringan banget, dan ini gak lengket loh.
Nah, lanjut ke face creamnya. Ini ada Brightly Ever After Cream Day dan Brightly Ever After Cream Night. Ini kalau yang warna putih kayak gini, ini yang day ya. Dan kalau yang pink kayak gini, ini yang night. Nah, kita bahas untuk yang Brightly Ever After Cream Day dulu ya. Jadi dari packagingnya itu sama kayak yang produk lainnya. Jadi di sini ada cara penggunaannya, terus kandungannya seperti apa kayak gitu. Jadi sangat informatif banget. Ini sekarang keren banget. Dan satu jarnya itu terdapat 20 gram. Kandungan yang terdapat dalam Brightly Ever After Cream Day itu ada glutathione, rainbow algae, rosehip oil, pore away, tyraceramide, dan aqua peptide glow. Nah, untuk kandungan yang terdapat dalam Brightly Ever After Cream Night adalah glutathione, niacinamide, natural vitamin C, hexapeptide 8, pore away, green caviar, dan aqua peptide glow. Nah, untuk manfaat dari Brightly Ever After Cream Day dan Brightly Ever After Cream Night itu sendiri adalah meningkatkan kelembaban kulit dan menyamarkan pori-pori, garis halus, serta mengencangkan kulit. Nah, untuk teksturnya, ini yang day cream dan ini yang night cream. Kalau yang day cream itu dia teksturnya lebih ringan ya, Kak. Tapi kalau yang night cream itu dia lebih berat, mungkin karena untuk malam ya. Tapi walaupun dia lebih creamy daripada day cream, tapi walaupun dipakai itu nggak berat, dia masih dipakai itu masih berasa ringan, dan pas paginya itu kayak wah glowing banget gitu. Tapi tenang aja, glowingnya nggak terlalu lebay ya teman-teman, karena ini bahan-bahannya itu aman banget, aman, sangat aman. Jadi nggak bikin kulit langsung putih, nggak bikin langsung glowing gitu, nggak. Jadi glowingnya wajar-wajar aja kayak gitu. Nah, berhubung ini pagi hari dan tadi aku udah pakai serum, jadi aku mau kasih lihat pakai Brightly Ever After Day Cream-nya. Jadi ini wanginya wangi, emang bahannya kayak gitu, jadi nggak ada tambahan wangi-wangian kayak gitu. Kalau biasanya kalau yang apa itu body care itu kan dia wanginya banget banget ya. Kalau yang skincare itu dia emang wangi asli bahannya gitu, jadi nggak ada tambahan wangi-wangian. Jadi kalau yang nggak suka wangi-wangi kayak gitu yang ada pada skincare, jadi ini aman banget. Ini aplikasinya kayak gini aja, dia gampang meresap. Nah, kalian bisa lihat before after setelah aku pakai Scarlet Whitening ini. Jadi sebelumnya aku banyak bekas jerawat dan sekarang udah mulai pudar ya, alhamdulillah. Dan itu aku baru pakai 2 minggu lebihan. Dan jangan khawatir ya, jadi Scarlet Whitening ini sudah terdaftar dalam BPOM dan tidak mengandung merkuri ataupun hidroquinon. Dan yang pastinya ini itu aman untuk ibu hamil. Dan untuk pembeliannya kalian bisa cek di official Scarlet Whitening atau aku tulis di description box. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Nantikan video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.